Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, ini ada sebuah amplifier yang cukup sederhana ya. Untuk driver memakai Safari 400 watt atau Power Sunken 400 watt. Untuk kendala power amplifier ini, suaranya pecah. Apabila dikeraskan, suaranya pecah. Semakin lama diputar, semakin pecah bro ya. Oke bro, untuk driver amplifier sudah saya modifikasi, tetap aja suaranya pecah bro ya. Sudah saya ganti, tetap aja suaranya pecah. Oke, perhatikan di sini ada sedikit kesalahan ya, bro. Dengan ukuran resistor. Entah ini mungkin lagi belajar atau gimana atau eksperimen, gak tahu, bro ya. Coba perhatikan tuh teman-teman. Untuk air kapurnya ini. Untuk air kapur memakai ukuran 33 ohm bro ya. Saya kira ini yang menyebabkan power amplifier ini suaranya pecah, semakin lama semakin pecah. Sebab untuk hambatannya ini terlalu besar untuk resistor ini. Dan ini resistor ini kalau panas, semakin lama semakin panas suaranya tentu akan pecah bro ya. Oke, kita coba dulu ya. Kalau untuk pelan-pelan tidak pecah bro ya. Ini belum panas untuk resistor ini tidak pecah. Tapi suaranya kurang enak bro ya. Oke, itu bro untuk suaranya kurang mantep ya, kurang jeduk. Oke, kita ganti ukuran resistor kapurnya. Oke bro, kita ganti dengan ukuran 0,5 ya. Untuk teman-teman tolong diperhatikan kalau membeli resistor kapur. Ini 0,5 ohm. Kalau ini 33 ohm bro ya. Kalau untuk 0,33 ohm biasanya untuk huruf depannya ini ada R-nya. R 33 ohm. Itu bro ya.
itu artinya 0,33 ohm. Atau tulisannya seperti ini, 0,5 ohm atau 0,33 ohm. Oke, saya ganti dulu. Oke bro, sudah beres. Untuk pemasangan air 0,5 ohm. Oke, langsung kita coba. Untuk suaranya pasti akan beda bro ya, dengan yang tadi. Beda bro ya, lebih mantap ini suaranya, juga lebih bersih dibanding dengan yang tadi. Apabila air kapur ini panas, untuk suaranya akan semakin pecah atau cacat. Oke, jadi untuk ukuran resistor kapur ini mempengaruhi kualitas suara amplifier bro ya. Semakin kecil ukuran resistor kapur, untuk suaranya akan semakin mantap. Apabila semakin besar, suara yang dihasilkan juga berkurang bro ya, karena untuk resistansinya semakin tinggi. Dan apabila air kapur panas akan mengakibatkan suaranya pecah. Tidak pecah suaranya. Dan ini untuk driver amplifier sudah saya sedikit modifikasi untuk DCO ini. Untuk DCO R10K yang dua ini bro ya, saya ganti satu yang terhubung ke transistor ini. Untuk bias sudah saya naikkan dengan cara menyeri dioda, satu dioda dengan resistor. Dan untuk gain saya kecilkan menjadi 30k. Tadinya ini aslinya 47k bro ya. Untuk gain saya kecilkan biar mengurangi cacat atau pecah. Cuma itu modifikasinya. Untuk DCO 8K2, untuk bias 10 ohm bro ya, saya tambah 10 ohm. Lalu saya tambah 47 ohm bro ya. Untuk gain 30K. Oh,
cuma itu saja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.